Sementara itu, Capres Ganjar Pranowo mengungkapkan persoalan pupuk akan dibahas Cawapres Mahfud MD saat debat Cawapres kedua nanti. Selain itu, Mahfud juga akan menyinggung soal UMKM hingga pekerja migran. Pupuk menjadi persoalan serius. Ya. Satu kurang, dan tadi ada satu petani yang sangat bagus sekali menyampaikan. Dari sekian komoditas, sekarang hanya sedikit yang diberikan subsidi. Dan ternyata dari sedikit yang diberikan subsidi itu pun kurang. Pertanyaan mereka adalah bagaimana nasibnya kalau kita mau bicara ketahanan pangan dan produktivitas. Saya kira pertanyaan menjadi penting. Saya banyak mendapatkan inspirasi dari para petani tadi agar besok dimasukkan dalam sebuah materi perdebatan. Sehingga kalau kita bicara tahan pangan, daulat pangan, salah satu yang kita bicarakan adalah politik pupuk ini. Ya, ini yang mesti disampaikan nanti.